Warga Desa Kotaan, Kecamatan Kota di Situbondo menemukan seorang sopir truk meninggal dunia di atas truk yang dikemudikannya. Dari Jawa aja, dekat-dekat. Tangan nggak boleh nanti sidik jari. Kejadian tersebut diketahui saat rekan korban melintas dan melihat truk milik Ahmad Baidowi, warga Desa Pesanggrahan Jangkar, terparkir di pinggir jalan. Rekan korban tidak mengira kalau temannya yang disangka tengah tertidur karena kelelahan ternyata telah meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, Polsek Kota dan tim medis telah mengevakuasi korban ke RSUD Abdurrahim guna dilakukan visum untuk mengetahui penyebab kematian. Petugas kepolisian juga masih melangsungkan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi. Dari Jawa aja, dekat-dekat. Tangan nggak boleh nanti.